Warga setempat gempar dengan kehadiran sebuah kendaraan yang ditemui tersadai di Pantai Lutong di Miri awal pagi Isnin. Di lokasi kejadian yang sama, turut dilihat sebuah tongkang berada berhampiran juga dipercayai hanyut. Setakat tengah hari Isnin, masih belum ada lagi pemilik tampil untuk menuntut kendaraan jenis Avanza berwarna biru. Menurut sumber, kendaraan tersebut telah diletakkan di kawasan pantai berkenaan sebelum ia dipercayai dihanyutkan air pasang. Difahamkan, kejadian disedari orang awam sekitar pukul 8 pagi sebelum memaklumkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Miri.